Hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Chant of Senar. Kita kemarin itu ya udah berhasil menerjemahkan beberapa glyph ya, cuman masih ada banyak sih yang belum gue berhasil untuk terjemahkan. Dan terakhir kita udah dapat kunci untuk masuk ke suatu tempat yang entah gue nggak tahu di mana itu. Dan sepertinya kita sudah berpisah sama si bocah itu ya. Kita juga harus keliling-keliling untuk cari tahu apa arti dari kalimat-kalimat yang udah pernah kita dapetin sebelumnya. Kita langsung masuk aja ke game ya. Yuk. Iya, terakhir itu kita di sini ya. Terus kan karena tempatnya banyak banget, makanya gue berhentiin. Sekarang gue pengen ke salah satu tempat di sini dulu. Oh, bentar. Kita udah men-trigger sesuatu. Gila, tempatnya gede banget sih. Apa nih? Ada tulisan juga. God bless you and me. Okay. Apa ini? Ya tempatnya gede banget sih. Aku bingung jadi mau mulai dari mana. Wow, udah terlalu banyak. Bentar. Kayak gue mesti nyelesain satu sisi dulu. Ini apa lagi? Nah, kita kelarin dulu dari sini deh. Gue pengen ke sini nih. Dalam gedung. Apa itu? Bla bla bla, cannot. We cannot find. Foot death. Apa wait. Ini nambah lagi gua nggak tahu apaan itu. Ini cat sama kaos kan sama ya. Tadi apa sih? Oh, ini apa tanaman ya? Plan. Gue ada PR kan ya? Bentar, nah ini. Itu harusnya ini sih. Dah, yang lain gue nggak tahu. Tadi gue pikir kemari kan gedung gitu kan udah kelar gitu loh, ternyata bentar, itu ada kucing ya? Ada kucing, nggak bisa disentuh, tapi suara dengkuran ya udah denger. Aduh, dengkurannya kucing tuh emang enak ya buat healing. Waduh, beneran dong makin banyak. Ya udah, gue kelarin sini dulu. Ini puzzle. Kok nggak bisa? Kayaknya sih kita butuh kunci sih. Terus sudah harus kita nyari kunci, nyari puzzle lagi. Bagus. Waduh, kenapa jadi makin luas gini dah? Pusing gue jadi ya.
God. God. Apa ya? Protect. Protect, protect. Salah. Protect. PD aja dulu. Ada dua orang yang lagi chill di sini. Ini protect apalagi tuh? Oh. Gue pengen ngobrol sama yang satu. Yang satu introvert ya. Buset. Nggak mau diajakin ngomong. Tumben nih burungnya nggak itu, nggak kabur. Yuk kita ke atas. Hey, you. You help me. Kok pada nggak bisa gini sih? Apakah seharusnya gue gak kemari? Apalagi nih? Oh ini kayaknya ini dah. Ini kan ini. Paling atas di 40. Terus ini. Udah kan? Hah? God cannot death. Oh, death-nya benar ya berarti ya? Die berarti. Warrior kan ini kan. Human bawah, God paling atas. Oh, wait 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 wait. Ntar itu ada garis-garis itu. Iya gak sih? Enggak, overthinking aja gue. Devotee itu kedua dari atas, God itu paling atas. Bener ya, gue nggak harusnya ke situ dulu ya. Ini death-nya berarti ganti die. Ini juga nggak bisa soalnya. Kayak gue nggak boleh ke sini dulu. Oh, ini kan yang waktu itu ya. Kita dari sini kan. Nah, bener. Oke. Ternyata semua nyambung ya. Ini apa sih? Pokoknya kalau ada gininya berarti tempat. Berarti ini apa sih kuburan?
Cemetery. Cemetery. Terus ini ada guard-nya kan. Tempat buat guard. Berarti itu adalah temple. Nah, gua satu lagi gua nggak tahu. Kita coba. Itu ke sini. Oh, bener ya tanaman. Oke. Berarti garden. Iya, berarti ini bener tanaman. Oke. Sip, berarti ini semua tempatnya terhubung ya. Coba kita cek. Temple yang tadi ya. Ah, tempat si apa tuh tadi? Gods cannot die. Terus harusnya sih sini kuburan ya kalau bener. Mata gua kok kotor. Ini nggak bisa dimasukin. Oh ini sama kayak yang waktu itu. Gila, angle kameranya nggak biasa banget ya. Top down tapi agak miring dikit. Oh, ini tempat buat pindah-pindah kah? Fast travel? Coba-coba. Oh, benar. Iya. Buat fast travel. Gak nyangka. Zaman kayak gini ada fast travel segala. Tapi emang PR sih kalau harus bolak-balik. Oh, benar kuburan. Nggak ada yang bisa diklik. Oh iya, kalau mau itu kan ada tombol R ya, gue lupa. Biar tahu bisa diklik atau enggak. You are seeking God. Temple help you. Iya, harusnya sih bisa lah. Apa ini? Oh, ini deh. Aneh banget. God catch you. Watch. Oke, watch. Salah. Ini ya. Watch. Harus tulis semua nih, ulang. Ya udahlah. Ah. Oke. Protect itu berarti bukan protect deh. Merangkul, merangkul apa? Hug. Ini help berarti help mana ya? Help nih. Tinggal satu lagi tuh. Ini kah?
Coba aja ya, coba. Oke. Ternyata talk. Oh, love. Gak nyangka. God sees us. Ini sih pasti ada maknanya sih, cuman gua gak tahu apaan. Yang ntar ini kucing. Gak bisa diapa-apain juga. Oh, ini empat sisi bisa diputar-putar. Oke, itu pasti nanti sih. Atau... Bentar, bentar. Ini apa sih? Tadi gue pikir semuanya ngadep ke patung yang di tengah ini. Tapi kayaknya bukan. Itu nanti aja lah kalau udah ada waktunya. Soalnya gue gak tahu juga itu buat apaan. Berarti kita ke... Ke paling bawah, tempat pertama yang belum gue datengin. Sini nggak ada apa-apa. Sini apa ya? Oh ya, ini dia. Apa, wey? Halo? Ini... You love music ya? Music. Music. Berarti itu alat musik atas sih. Mi bla 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 musik jual menjual 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 sell ini ya tadi sell terus ini panjang banget nih alat musik musical instrument apa ya musical instrumen oke panjang banget hello I sell musical instrument musical instrument you love like music oke sepertinya sih oke ya soalnya kan dia ada kayak gitar banjo gitu sama drum atau apa gitu. Nyasar. Gue pengen ke tangga yang di sini tadi. Nah, bener kan ada tangga. Yang itu berarti apa ya? Itu logonya air. Air, emang kita ada logo kayak gitu ya? Gak ada sih. Ya, gak ada. Ini kunci nih. Ini tanaman kan? Misal pot, iya. Berarti bentar. Ini music, ini musical instrument. Ini pot.
atau taman ya, tanaman ya. Kayaknya ini bener deh. Nanti gue salah yang ini dong. Oh, kebalik kali. Bentar. Hah? Oh. Wait. Gak bisa. Gak mungkin. Kayaknya ini bener deh. Ini bener. Apa gue cobain satu-satu ya? Bener dong, gue cobain satu-satu. Gak mungkin lah. Serius bukan ini? Ini gue juga belum tahu nih dua ini. Ini nggak ada kata-kata free sih. Coba ini. Enggak juga. Apa ini ya? Enggak juga. Tahu lah. Padahal gue udah yakin loh. Tapi tadi sebelumnya gue nggak nebak kan ya, bisa langsung bener. Maksudnya nggak ditulis gitu artinya apa gitu. Ah, itu apa? Ada nyala-nyala. Oh. Oke, ini tuh puzzle jadul banget sih sebenarnya. Tapi dibikin berbeda gitu. Iya juga ya. Nggak bisa ke bawah ya dia. Sepertinya ini akan gue cepetin. Sip.
Eh, kepencet. Lagi buru-buru, hidung gatel. Salah pencet. Aduh. Animationnya ya yang agak lambat ya, menurut gua. Kayak apa ya? Komennya itu nggak langsung dilakuin gitu. Ini gue pengen ke sini dulu. Bisa nggak sih? Nggak bisa ya? Nggak tahu ini gua apaan? Kilau-kilau gitu. Koin. Buat di mana ya? Oh. Oke, gue tahu. Itu. Bentar. Talk to us. Oke. Ke temple-nya di mana dah? Sini bukan sih? Eh, bukan. Lurus kan ya? Iya. Harusnya sih sini ya. Nah. Apa ini? Human guardian. I like you, human. Kind? Udah itu dong. Nah, ini nih. Apa justru dibalik ya? Ini gue bingung deh sama yang ini. Kan human paling bawah, god paling atas, warrior di sini, devotee di sini. Apa gue salah ya yang kedua ya? Iya kayaknya sih. Bentar, kan si Devoti kan kalah sama si Warrior ya? Oh iya. Ya ampun. Kenapa gue bisa lupa sama hal itu? Ini kayaknya sini. Terus garden itu ini. Temple ini, cemetery-nya ini. Oh, church. Cemetery, garden, bener. Ini tadi apa? Abbey. Oke, Abbey ya. Ternyata biara. Oke, ini kayaknya ada yang bisik-bisik. Mm-mm.
Me cannot find bla bla bla. Tadi itu kayaknya itu yang utama deh. Me sick atau want to talk. I want to talk to God. Me sick or want to talk. Bisa kemari gak? Oh bisa. Tahu. Cuman gue lupa namanya apa. Penceramah itu loh, pengkhotbah. Mana sih tadi? Nih, penceramah. Preacher. Tengkorak die. Sama plan preacher bener kan, death plan. Okay. Ini udah. Bentar, yang musik mana tuh? Ini masih tetap salah nih. Serius? Apa sih? Seriusan salah? Oh. Enggak lah, nggak mungkin dong. Apa ini? Bukan. Aduh, ini gue masih bingung satu itu. Oke ya, at least udah ada update lah. Berhenti gak ya? Kenapa? Menyambar kita. Oh, kayaknya gue harus ke masing-masing itu deh. Puzzle Warrior. Ini diapain? Warrior open door. God see default. Warrior open. Ini perlu gue catat nggak ya? Gue foto aja dah.
Gua nggak tahu sih ini buat apa. Tapi ya kita foto-foto aja dulu. Oke. Ini nggak bisa diklik sama sekali. Kuncinya di pot belang-belang. Kamu mencari preacher ya? Pergi ke taman. Oke. Oh. Oke. Coba. Kuncinya ada di yang belang-belang ya. Oh iya ya, sip. Sekarang bisa ke semuanya. Oh ini belang. Nah, preacher-nya ini dong berarti. Bukan. Ini belang juga nih. Masalah itu kunci buat sebelah mana ya? Preacher cannot garden. Bukan cannot dong berarti. Preacher. Press are dying. Oh ini kunci ini. Oke. Sip, wah. Apa tuh? Apa itu? Yang ini ya. Yang ada di toko sebelah yang gitar ya kalau nggak salah. Ini apa lagi? Me find God. I'm going to the cemetery. Me go pass. Apa itu? Ini matahari. Buat apa? Bentar. Oke. Oke. Pot itu ini. Kunci ini. Nah, ini. Mini. Itu apa? Ini. Oh, bener. Pot, key, lens, potion. Oke. Found the lens. The lens found God. I'm going to the cemetery. Me go past. Apa nyanyam tower itu bener ya? Preacher. Ah, berarti ini
Bentar, ini musik. Eh. Iya benar. Ini. Eh. Saatnya kita coba-coba ya. Aduh. Gue salah pencet mulu. Lah, kok malah benar? Oh, membuat. Ya ampun. Nah, berarti yang ini tinggal ini dong. Wow. Wah. Coba jadi arti katanya apa? I'm going up. Oke. Wow, ternyata udah kelar semua. Apakah itu artinya gua akhirin di sini? Iya, sepertinya gua akhirin di sini dulu. Di part kali ini ternyata gua udah berhasil menerjemahkan semua glyph yang ada dengan beberapa kesotoyan gua dan beberapa kehokian gua sih sebenarnya. Sama coba-coba ya terakhir ya. Soalnya kan udah tinggal 3, itu mau yang mana lagi coba? Ya udah tinggal cocok-cocokin aja. Terus kayak kita lagi nyari si preacher ya. Kayaknya sih ini ada hubungannya sama si devotee-nya itu biar bisa keluar dari gerbangnya mungkin ya. Gua juga belum gitu paham sih ceritanya ini mau ke arah mana sebenarnya. Terus juga tadi di church, di Abbey church ya. Oh ya, di church itu ada 4 puzzle, gue gak tahu itu buat apa juga. Yang pasti mungkin akan berhubungan sama yang ada di cemetery mungkin ya, yang kita bolak-balik itu. Tapi ya, sampai sini dulu gue mainin ya, kita lanjutin lagi kapan-kapan. Thank you banget udah nonton. Gue dari part 1 sampai sini gak ada kesempatan buat ngasih tahu. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya. Yaudah, di sini aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terus follow juga akun sosmed gue ya. Thank you, bye-bye.